belanja dong. Hai Ceh, mantap. Ini sekarang kita lagi ada di kaki Gunung Arjuno. Kita mau naik ke Gunung Arjuno lewat jalur Purwosari. Rencananya jam 3, cuman sekarang udah jam setengah 6. Sesuai rencana. Sesuai rencana ya, karena rencana kita memang dari awal pengen ngaret. Jadi kita mau ke Arjuno, gak tahu sampai puncak apa enggak. Tapi yang jelas kita akan lewat jalur Purwosari, yang katanya adalah jalur paling angker begitu ya Pak, betul gak? Iya, karena banyak petilasan. Banyak petilasan. Terus kita naik Gunung Arjuna yang katanya juga adalah gunung yang paling angker di Jawa Timur. Dan kita akan di sana nyocokinnya malam Jumat Kliwon. Terus kita berangkat bertiga. Jadi buat teman-teman yang menemukan rekaman ini, tolong sampaikan ke ibu saya kalau saya sayang sama ibu. Sebelum ada, dijual ada, ya. Apa? Habis sampaikan jual aja kameranya. Tinggal berangkat, kita udah beres-beres semuanya. Tetap Arjuna. Oke, mantap, Manggu Toromo, pos 5. Assalamualaikum. Hei. Di jalan kayak ada pilihan gitu, Ampuwono, terus Ontobugo. Ini roda 2 plus 4 roda 6. Nah, ini kita bingung nih, lanjut ke jalan yang masih aspal tapi di sininya ada tanda silang nih, atau ke kanan. Cuman kayaknya lebih seru yang jalannya jalan setapak ya. Ternyata ada warung dan bisa diketok. Hobi. Teh mama. Cahaya, tolong cahaya. Dari sini dong. Nah, nah, sekali luar. Ini kita di pos. Belum pos dulu. Belum pos bayangan. Ini namanya nih. Pos Watu Kursi. Pos Watu Kursi. Warung Watu Kursi. Warung Watu Kursi. Pak Rejo yang jenengan Pak. Jenengan nih. Ya? Sekarang kita jam 9, start trekking jam 5.45. Kita baru jalan 3 jam. Jalan kita setengah jam. Jalannya paling setengah jam. Istirahatnya 2 jam. Sama ya, seperti di Pandermannya kalau berangkat bersama dua bapak ini. Nah, rencana kita mungkin jadi tadi ada opsi turun, cuman kayaknya jangan deh. Sayang nugget beli 3 soalnya. Ke 100 kilo loh aku, Kang. Apa berat? Beratku 100 kilo. Udah naik. Enggak yakin. Jadi kita pengen ke Sindang Kunti. Nah, di Sindang Kunti itu katanya ada air. Air. Nah, airnya itu suka diminum sama si Kunti. Iya, enggak. Kunti itu apa? Wanita. Wanita minum air kan? Minum. Jadi ya mungkin kita
Di sini kita udah duduk hampir sejam ya. Hampir 2 jam kayaknya. Kita ya paling batang 2 batang lagi. Itu udah habis 3 bungkus ya. Nah, kita berangkat. Enggak tahu sih berangkat apa enggak. Berat deh. Ada yang ngikutin ya? Iya, ini sih ngikutin. Apa isinya? Padahal tasnya gak berat-berat banget ya. Ini bang yang berat banget lah. Apa isinya? Jangan-jangan di atas tas ini loh. Di atas ada di atas tas. Di sini ada jenglot bang kalau ini. Di mana? Ini jenglot. Bro kacau bro, hujan bro. Wah tengah malam bro. Hah? Di mana? Gak ada atap ya kan? Wah parah nih. Iya benar. Di mana? Warung. Warung ya? Tuh ada shelter nih pos 2. Wah bro. Bro. Bawa menyan ya? Alhamdulillah. Van. Ya apa bang? Bawa menyan. Hah? Bawa menyan. Iya. Sering ya buat ritual. Ya anda udah susah ya, jalan susah. Bang. Bawa menyan tapi kan? Ya emang. Di sini tempat. Apa? Orang sadar-sadar. Oke cuy, mantap. Ini sekarang kita di pos 2. Sampai pos 2 itu langsung kecium banget bau menyan ya. Cuman kalau kata si Ken, kok baunya aja tuh. Cuma dikasih bau, gak dikasih lihat. Nah, segitu katanya. Jangan sampai lah. Sampai lah. Sampai baunya lebih menyengat. Jangan sampai baunya lebih menyengat. Nah, terus kita di sini ketinggian 1300 lebih. Nah, suhunya udah 18 Celsius. Dan semakin lama tuh seharusnya semakin turun ya. Semakin lama pasti semakin dingin karena kita baru habis lari nih, jadi dinginnya belum terasa. Mungkin sekitar 30 menitan baru mulai tuh tangan udah mulai mati rasa segala macam. Jadi siap-siap kita pakai apa namanya? Jaket, celana panjang, sarung tangan, kemudian kita ngeluarin makanan gitu untuk jaga suhu biar tetap hangat nih. Karena kita kalau misalnya mau jalan juga kita nggak bawa flysheet, susah buat ngendiriin tenda karena untuk ngendiriin tenda itu kita harus buka tas, nasi tasnya itu yang resiko kebasahan. Jadi kita nggak tahu nih, masih hujan, gue masih belum kepikiran ide apa selain ngangetin badan. Masalah tidur kayak gimana juga masih belum kepikiran. Ya pokoknya gitulah, lihat ke depannya nih hujannya gimana, terus kira-kira kita akan ngapain. Mantap. Cuma minta tolong dulu bang satu. Apa tuh? Kalau misal bau menyannya semakin menyengat, tolong jangan lari ya. Oke. Aku paling nggak bisa lari. Tolong. Ya, karena itu. Kalau sendiri aku juga takut bang. Berarti begini ya. Balik bareng, hilang bareng. Nah gitu seharusnya gitu bang. Jangan aku doang. Kasihan lah. Aku masih 3 bulan. Ada yang ngabarin tim SAR dong. Iya kan. Kita nggak izin. Gila ya. Malangnya. Jam 11:30 hujan reda. Cuman kita malas buka tenda. Jadi kita nginep di tidur di ada bangunan. Ini kayaknya tempat tidur peziarah ya. Peziarah. Bakar-bakar api bisa? Bisa. Bisa. Ada senjata Bruce Lee. Man. Luyung. Senjata Bruce Lee. Itu bau menyan ya? Hah? Enggak, bukan berupa. Bau api. Enggak, bau dupa ya? Enggak apa-apa. Enggak bawa. Enggak bawa. Nah, kita paling buka matras di sini sama SB. Udah cukup. Kompor-kompor di bawah. Ya, ini ada bekas api. Mana? Bisa nih. Kita bikin api. Gak bawa pisau kan? Pisau tadi. Gak bisa. Patah. Ini belakang sampah dok malah dong. Kayaknya sering buat ini. Mana-mana coba lihat. Sampah banyak banget. Oh iya.
Serem ya? Hah? Serem. Iya. Ada WC di belakang, belakang shelter. Ini buat mandi-mandi. Nah ini ada WC. Terus ditutupnya tuh di pintu geser gitu kayak bambu. Jadi kita cukup merasa aman. Berak di gunung adalah sebuah kenikmatan. Kalau berak di gunung kayak gini kan kita emang ada WC-nya gitu kan. Ini ketinggian 1300 tuh airnya dingin. Jadi kalau cebok-cebok kan menggunakan air dingin-dingin seperti ini, tidak jarang membuat pantat kita menjadi kebas dan tidak terasa. Seperti rasanya kita setelah berak kemudian cebok itu rasanya seperti, di mana pantat saya? Ternyata ketinggalan di tenda. Ini pos Tampuono, pos 2. Terus di pos 2 ini kalau kita jalan sekitar 10 menit ke belakang, itu ada namanya sendang kunti. Nah, sendang kunti itu, sendang itu artinya air, kunti itu artinya wanita gitu. Jadi air wanita. Nah, ternyata kita mau ngelihat juga ke sana, sendang kunti. Nah, di situ tuh sendang kunti itu biasanya orang-orang peziarah itu mandi kembang tujuh rupa, katanya begitu ya. Sekarang jam 15 pas. Nah, kita mau berangkat ke lihat sendang kunti dulu. Ini tangganya katanya jalannya sekitar 10 menit gitu. Taps. Ini benar sendang kunti. Itu ada kolam. Nyun sewu.